gue ikutan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lesti dan Bilar, syuting mega miniserial Leslar Kulepas dengan Ikhlas yang akan tayang secara khusus di Indosiar segera. Dan itu membuat kita semua para fan Leslar baper pada cute melihat keromantisan dalam kisah nyata yang akan dikemas dalam miniseri di Indosiar ini. Tentu saja dari awal syuting, Lesti yang membawa boneka, memeluk boneka dengan erat, dan tentu pernak-perniknya keseruan saat syuting, hingga adegan-adegan yang membuat kita semua baper, yang mana akhirnya Bilar dan Lesti juga melakukan adegan yang seru, tak hanya bikin baper kita semua, tetapi juga bikin dagdikduk hati kita ketika Dedek Lesti menghadang kendaraan motor yang dikendarai oleh si Bilar. Tentu saja hal itu menjadikan kita semakin penasaran dan dagdikduk ser, apalagi adegan jatuh-jatuhan yang seakan mengemas menjadi cerita hal tersebut romantis dan juga cute lucu abis. Tentu saja hal itu menjadi pernak-pernik dan keseruan tersendiri bagi syuting miniseri ini, ya bikin semua ketawa. Seperti hati mereka yang selalu riang gembira, tertawa bahagia. Tentu itu adalah couple cute kita Lesti dan Bilar yang saban hari, tiap hari bisa membuat kita bahagia, membuat kemesraan kita. Kemesraan mereka menjadi kemesraan kita juga. Seakan kita menikmati sesuatu yang memang benar-benar nyata, kisah cinta ala Korea. Tentu saja kemesraan ini tak hanya di miniseri yang akan mereka persembahkan dan akan ditayangkan langsung di Indosiar, tetapi itu merupakan kekiutan yang memang dibawa dari kisah nyata mereka, bang. Dari Kulepas dengan Ikhlas, artinya setelah melepaskan semua kenangan masa lalunya, akhirnya Lesti bisa bertemu dengan pujaan dan kekasih hatinya Rizky Billar. Tentu hal itulah yang menjadikan kisah cinta mereka begitu menginspirasi dan menjadi sesuatu yang membuat kita semua semakin tertarik dan selalu menunggu dan menanti dari pada kisah mereka yang akan berakhir di pelaminan nanti. Karena tentu saja kedua ayah mereka, kedua papa dan ayah Kejora, ya maksudnya papa dan ayah Kejora sama-sama mendukung hubungan Lesti dan Bilar, dan keduanya tentu sudah pada ingin menimang cucu dari mereka. Dan di acara syuting bersama ini, yakni miniseri Kulepas dengan Ikhlas ini, membuat kita semakin merasa bahagia, merasa baper tentunya, dan menunggu kapankah acara ini akan segera ditayangkan. Tentu insya Allah seperti yang sudah kita maklumi, ini adalah surprise yang akan dipersembahkan oleh pihak Indosiar di acara hari ulang tahun Indosiar yang ke-26. Jadi jangan lupa untuk selalu pantengin TV kesayangan kita, tapi juga jangan lupa untuk selalu subscribe dan dukung channel kita agar kalian dapatkan kabar terbaru termanis terapik dari Leslar ini. Tentu hanya dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya, dan berilah komentar bagaimana kira-kira menurut kalian keseruan syuting kali ini yang begitu menarik tentunya. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.